Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Antok Blitar, teman-teman. Pada kesempatan kali ini waktunya ngasih makan kambing, teman-teman. Di kambingnya yang di bawah sana sudah teriak-teriak. Oke, teman-teman ya. Jangan lupa dukungannya dengan like, komen, dan subscribe-nya. Teriak-teriak. Dikasih makan rumput gajah, teriak-teriak, teman-teman. Ah, tuh teman-teman, kambingnya udah makan semua. Dan suasana di sore hari agak mendung, tapi tidak hujan. Ini habis diguyur hujan, teman-teman ya, semalam hujannya deras, tapi alhamdulillah hari ini terang, teman-teman, enggak hujan. Sambil menikmati pemandangan hijau di depan rumah, teman-teman nih. Nah, pemandangannya sangat sejuk kalau sore hari. Hijau banget. Dan nih yang suka buah bunga pepaya. Banyak. Di sini juga ada, teman-teman, bunga pepayanya. Nih, mudah-mudah tuh kambingnya enggak teriak-teriak. Udah waktunya kasih makan, tapi belum dikasih. Mungkin suasananya yang di sebelah sana, wow, mantap, luar biasa hijaunya. Ini rambannya juga habis saya babat. Ini tinggal pohon nangka yang belum, teman-teman.
Ini cabenya alhamdulillah sudah besar-besar lagi teman-teman. Yang kemarin itu diambil, dipetik waktu mau selamatan kemarin, yang hijau. Nah, tuh daun besaran juga muda-muda banyak sekali teman-teman ya, dari sini sampai ujung sana tuh daun besaran yang mau nyakir, kulup deh, kulup. Di sini juga pokak, pokoknya sudah mulai besar-besar ini, muda-muda ini. Nah, ini banyak juga nih pokak. Nah, ini banyak juga pokok-pokok. Sebelah sana juga ada tuh pokok. Dan ini pisangnya juga sudah berbuah. Belum matang. Ini kelupaan daun pepayanya sebelah sini juga sudah lebar-lebar lagi nih. Nah, nih. Tuh, yang di atas juga ada tuh. Ini daun singkong juga sudah subur nih. Ketulupan atau sayur bisa. Mantap pokoknya. Nah, ini suasananya sore hari, teman-teman. Nah, ini kemarin kayunya pas mau selamatan itu sebagian saya masukkan ke dapur dan buat masak. Ini yang di sini tinggal ini aja teman-teman, kayunya yang di luar. Nanti kalau sudah pas pewaras lagi dimasukkan lagi ke dalam rumah, ke dalam dapur. Ya, seperti inilah teman-teman keadaan sore hari di sekitar rumahnya Mas Anto. Kalau yang ini bunga ketul teman-teman, bunga ketul nih apa ini, daunnya ini bisa dikulup juga, diurap juga mau mantap nih. Nah, ini ayam. Ini tadi tuh habis dimakan garangan lagi satu teman-teman anaknya. Yang kemarin tuh 9 tinggal 8 dan ini tadi dimakan lagi satu, berarti anaknya tinggal 7. Ini ada juga pohon pisang teman-teman di belakang rumah. Pisang tapi belum matang. Kalau yang ini pohon suwak. Pohon suwak itu sejenis apa ya, ubi. Nah, itu daun nangkanya juga sudah subur. Lain kali saya buat lamban aja teman-teman. Nah, itu sudah masuk azan teman-teman. Masuki azan asar. Oke teman-teman, videonya cukup di sini dulu. Terima kasih yang sudah mendukung dan support channel Mas Anto Blitar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.